Anda kembali menyaksikan Kompas Siang, saudara. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Sabtu pagi menghadiri diskusi perfilman di Gedung Pusat Perfilman Umar Ismail, Karet Kuningan, Jakarta Selatan. Diskusi mengangkat tema perfilman sebagai lokomotif kemajuan industri kreatif Indonesia. Anies bicara peran pemerintah dalam membuat regulasi di industri kreatif. Anies menilai selama ini kreasi muncul sebelum adanya regulasi. Anies berjanji membuat regulasi yang bisa memunculkan kreativitas. Sangat minim ada regulasi yang mendahului kreasi. Coba kasih, kalau bisa kasih contoh saya. Regulasi yang mendahului kreasi. Hampir semua kreasi itu muncul lebih awal dari regulasi. Hampir semua. Dan regulasi itu selalu terlambat dibandingkan kreasi. Nah, untuk industri yang penuh dengan kreasi, jangan dibuat tempat yang membuat kaku. Justru membuat kreativitas itu bisa muncul.